Jepang kembali dengan channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di utara Terminal Tirtonadi, guys. Terminal Tirtonadi Solo yang itu berada di sebelah sana. Ya, kita sekarang berada di tempat taman. Ya, taman untuk rekreasi para warga-warga kota Solo maupun kota sekitar maupun luar sekitar, guys. Ini sekarang menjadi suatu tempat yang sangat bagus, nyaman, indah, dan asri, guys. Ini kita bisa lihat sendiri. Nah, itu di sana ada jembatan yang menghubungkan antara jembatan, ya, untuk wisata itu, guys. Dari sebelah utara sungai Kalianyar ke sana selatan yang ke arah menuju Terminal Tirtonadi, guys. Nah, ini kalau ini pada waktu hujan itu, guys, wah, pemandangannya sangat bagus sekali. Percikan-percikan airnya itu, guys, dari sana itu brojok, itu kan ini baru pepes, ini baru asap gitu, guys. Itu airnya itu bisa turun loh, kayak di pemandangan di pemandangan di gunung-gunung itu, guys. Dan percikan airnya yang butiran-butiran air itu menambah keaslian dan menambah asrep adem sekitar samping ini, guys. Jadi kelihatan tambah nyaman, tambah indah kota gue ya ini, guys. Kita menengok ke belakang sana, guys, ya. Kita menengok ke belakang sana, itu adalah jembatan Kalianyar, guys. Nah, jembatan Kalianyar di sebelah perempatan utara, pas perempatan ya, itu mau masuk ke jembatan ada simbol keris pusaka itu, guys, ya. Itu juga merupakan suatu ikon dari kota Solo yang baru sekarang menjadi bagus dan menarik, indah, bisa untuk kunjungan wisata Anda, guys. Di samping sini ada tempat kunjungan wisata budaya, religi, dan banyak sekali di kota Solo ini tempat wisata-wisata yang bagus untuk kita, untuk tempat refreshing, tempat jalan-jalan, acara keluarga. Solo, the spirit of Java. Bagus sekali. Kita agak mendekat sana ya, guys. Kita ya baru kali ini, guys, kesini. Kita kasih informasi, kita kasih itu hiburan untuk para pemirsa Iwan Jaya Solo yang sering atau menonton video kami dan yang selalu setia di acara kami, ya. Dan guys, ini kita udah sampai lebih dekat ini, guys. Nah, itu, guys, di belakangnya itu bagus sekali, guys. Wow, pemandangannya itu. Kita foto dulu ya, guys. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nah, ini tempatnya asli sekali, guys. Enak banget buat jalan-jalan. Udaranya juga seger karena ini adalah tempat, ya, itu pembersih udara, kan air juga termasuk. Di samping dari itu, tumbuhan daun itu menghasilkan oksigen. Ini air itu juga merupakan suatu filter, guys, yang filter penyerapan debu-debu itu, guys. Ada udara, dia menghembuskan itu, terus ada butiran debu kalau masuk ke airan, dia keredam, guys. Jadi untuk malah menambah kesegaran dan keasrian udara, apalagi si pagi hari. Wah, bisa untuk kita olahraga, dan oksigennya itu masih bagus, guys. Ini adalah tempatnya itu. Maksudnya sebelah sini bisa lihat sendiri, guys. Sana indah kotaku Solo berseri. Oke, guys, kita jalan lagi, guys. Tapi di sini tutup ini, guys. Kita jalan dulu ya. Yuk, kita lanjut ke sini, guys. Jalan ke sini ya, sebelah ini rumah genset. Oh, ada tempat gensetnya di lampu-lampu. Tapi ini jam sekian udah tutup, ya. Ini biasanya buat teman-teman pada selfie, pada foto-foto. Tapi ini udah tutup. Harusnya tadi mungkin, ya. Tempat, guys, maksudnya sini. Jalan ke tugas, loh. Maksudnya ke sini. Jalan ke sana, guys. Ini ada tulisannya, guys.
DWS Bengawan Solo dengan Tirto nanti Surakarta. Bagus lah guys, kita foto dulu ya guys. Oke, makasih. Kita jalan lagi lihat sekelilingnya sini guys. Oh, tempat wisatanya sini toh guys. Wah, kita ini kecelik guys, tadi malah ke sana bukannya ke sini. Loh, ini guys. Tempatnya bagus sekali. Nah, kenapa enggak tadi ke sini ya? Loh, ini. Ini guys, tempat foto-fotonya bagus sekali. Jadi bagus dan indah karena ini guys. Ini banyak para pelancong di sini wisata. Aku malah di sana ini belakangnya nih guys. Kita lihat dulu ya guys. Oh, ini ada gambar wayangnya. Ini tempat di jalan dengan kita. Oke, Bu. Nah, ini guys. Kalau di sini kelihatan bagus ke situ guys. RC kapal bagus nih, bagus sekali. Itu ada tempat untuk turun naik itu guys, kalau punya perahu bisa kesini ya. Kita jalan dulu ya. Monggo pak, hati-hati di belakang ada di pagar loh guys, nanti takutnya botnya ucul sana dan itu guys. Indah sekali guys, tapi istriku masih di sana, gimana ya, tak panggil apa gimana ya. Oke, tak panggil dulu ya guys. Nah, ini guys, tempatnya sangat bagus dan indah. Tuh, bisa untuk wisata sore-sore guys. Ini guys, taram-taram-taram. Yuhu, bendungannya bagus sekali, indah. Kita foto dulu ya guys. 1, 2, 3. Oke, ini ya. Loh, sekarang tempatnya bagus sekali. Dulu ini tanggul, sekarang tanggulnya tertata rapi dan indah itu guys. Tuh, bisa untuk majak. Hai, halo mbak, selamat sore. Sekarang jadi rapi. Sering datang sini mbak? Enggak juga. Oh, jarang juga ya. Gimana mbak tentang bendungan ini sekarang? Sama yang dulu sama sekarang? Udah ya? Jauh ya mbak? Udah bagus sekarang ini ya. Saya tanya-tanya dulu ya mbak, udah sering kesini atau belum mbak? Tiga kali. Kita baru satu kali ini guys. Sering lewat tapi baru mampir ini ya. Sekarang jadi rapi ya mbak, bersih, indah. Yang dulu ini tanggul itu ada tulisan apa itu mbak? SBWN. Oh iya. Masuk ke YouTube nggak apa-apa ya mbak? Di channel kita Iwan Jaya Solo. Bentar lagi nanti tak share. Oke ya. Jangan lupa subscribe-nya. Dari Iwan Jaya Solo, dari Pasar Klewer. Salam kenal ya. Baru sekali juga. Iya, baru sekali. Dulu udah lama tapi kita gimana ya? Mau kesini lihat fotonya karyawan itu, wah bagus-bagus, kita mau itu penasaran. Hah? Dengan kita Iwan Jaya, channelnya Iwan Jaya Solo. Nanti bisa dibuka di YouTube dan jangan lupa IG-nya Iwan Jaya Solo juga. Jangan lupa subscribe, like, share dan komennya. Kita lanjut ya, makasih ya. Dengan Mbak, selamat menikmati tempat wisata kita yang Kota Solo. Saya salam buat teman-teman yang lihat YouTube kita. Temannya Mbaknya. Oke, makasih ya Mbak. Jalan lagi. Ayo kita jalan ini guys, kotanya, tamannya sekarang jadi rapi banget. Halo, mari Mbak. Hai, jumpa kembali. Dari mana nih Mbak? Dari sini. Dari sini. Oh, Nusuan. Deket-deket aja ya mbak. Gimana mbak pendapatan lihat sekarang taman jadi didatangi? Solo udah bagus sih, keren banget. Yeah. Tempat kuliner, hiburan, tempat nongkrong itu udah keren-keren banget. Yeah. Terus apalagi ada tuh Gedung Juang kalau mau kesana. Mana mbak itu Gedung Juang? Gedung Juang itu deket BT Trade Center, pusat grosir batik. Pusat batik, oke guys. Iya, sebelahnya. Oh yang ya. Sampingnya itu? Iya. Oh iya, kita juga belum masuk sana guys. Orang Solo tapi belum masuk sana. Katanya kalau malam aja. Salam kenal ya mah. Dari ayo, kita ya. Iwan Jaya Solo. Nanti masuk ke YouTube gak apa-apa ya. Oh iya, gak apa. Channelnya Iwan Jaya Solo. Oh iya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Terima kasih. Iya mbak. Ya kita jalan lagi guys.
banyak sekali nih guys. Tempatnya indah sekali, kita muter ya guys. Taran taran taran. Bagus sekali guys sekarang guys. Nah, ini ada kodok. Siapa yang suka kodok atau siapa yang pernah lihat kodok? Nah ini kodok ngorek ngorek pinggir kali. Teo teplung. Onon dalan raparang kocekan. Teo teplung. Ada lagunya itu guys. Bocah nakal. Terus ada terusannya. Silahkan yang tahu, yang pernah dengar lagu itu, lucu ya guys lagunya. Lagu mengingatkan pada masa kecil kita ya guys, dimana senang, riang, gembira sewaktu masa kecil dan teringat sama bapak ibu. Halo Mbak, selamat sore. Dari mana Mbak? Solo. Solonya mana? Solo Suan, Solo Sutarjo. Sudah sering kesini Mbak? Nikmati sunset. Iya guys, di sana itu ada sunset guys. Tapi kita udah terlambat ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat infonya. Gimana tanggapan Anda tentang Bengawan Solo ini, Taman Bengawan Solo ini, Mbak? Sekarang sama yang mana yang sekarang? Alhamdulillah ada ruang terbuka buat masyarakat. Oh bagus ya. Jadi lebih kita bisa menikmati acara sore atau habis lepas kerja itu ya, melepas penat. Galau ya Mbak. Terus apa lagi Mbak? Ini sekarang jadi duluan ada tanggul-tanggul. Kumpul itu ada. Sekarang tertata rapi. Terima kasih Bapak Pemerintahan Solo dan Bapak Pemerintahan Pusat yang telah bagus untuk para masyarakat dan para warga-warga sekitar. Dan tadi ada pengunjung juga dari Banjarnegara ingin menikmati kota Solo. Terima kasih Mbak. Nanti masuk ke YouTube Bapak ya. Ini guys, ini BBWS Bengawan Solo guys. Kita ini guys kembali sini ya. BBWS Bengawan Solo. Asri sekali guys kotaku. Silakan para pelancong atau pewisata yang ke Kota Solo mampir ke sini jalan-jalan, mengukir cerita di kotaku, Kota Solo yang indah dan nan elok ini guys ya. Kita orang Solo malah baru kali ini, tadi ada benteng museum apa gedung museum di dekat PGS, kita belum pernah kesana juga guys. Lampunya belum nyala, sebentar lagi nyala ya guys. Loh ini tadi ada kodok ngorek, sekarang ada lomba-lomba itu guys sana itu. Taram, ada lomba-lomba. Monggo mas jalan. Yuk kita jalan lagi guys untuk menikmati hari-hari ini guys. Ini lomba-lombanya ada di sini. Ini ada perhatian ya. Perhatian, hati-hati saat terjatuh saat beraktivitas di pinggir sungai ya. Hati-hati ya, soalnya harus ekstra. Ini guys, lomba-lomba. Ada lomba-lomba. Foto dulu sama lomba-lombanya. Ya. Cek gini aja. 1 2 3. Oke, lomba-lombanya bagus sekali guys. Kita jalan sini lagi guys. Sangat nyaman sekali buat wisata di setelah selepas kerja. Ini di bawahnya ada tangga ini guys, di bawah sini ada tangga turunan yang untuk menuju ke sungai itu, tapi harus hati-hati. Kalau anak-anak harus ada pengawasan orang tua ya guys. Ini guys, ini ada tempat turunan, bisa lihat sendiri Anda. Nah, pemirsa lah ini bisa ada turunan, kita turun sini ya guys. Nah ini kita lihat sini turunannya. Ini ada orang mancing juga, mancing mania di sungai Bengawan Kalianyar guys. Taram. Mau lihat-lihat. Oh ini turunannya bisa lihat ya, lihat sendiri. Lihat Pak mancing. Mancing mania. Gimana Pak, udah dapet Pak? Dapat kecil-kecil. Oh di ember. Oh di ember itu Pak. Oh, kebanyakan ikan apa Pak di sini Pak? Oh, ikan apa Pak tadi? Garingan. Oh garingan guys, ini
warga setempat ya, ada mancing, ya memanfaatkan apa yang ada pak, ada sungai itu adalah suatu tempat ya. Kita sharing sebentar ya pak. Ikannya tadi ada ikan ringan, terus apa lagi pak? Ikan garingan, ikan cakul, ikan cakul, kemudian lo guys, lalat, nila, sapu-sapu. Oh ada ya, semua ini. Membersih kaca itu yang banyak. Oh membersih kaca itu. Mana pak? Ya buat aktivitas sore-sore ini pak. Iya. Banyak. Tapi kalau banyak itu di musim apa pak ikannya pak? Musim tiap hujan. Tiap hari ada. Sama perbedaan sama musim hujan kalau enggak itu lebih banyak mana pak? Banyak musim hujan. Oh. Kalau ini kan airnya enggak ganti. Ada lumutnya. Kalau ada lumutnya kan banyak makanan. Oh. Tapi kalau hujan air mengalir itu pada cari makan ikan ini. Jadi lebih responsif gitu. Ikannya lebih responsif, lebih ikan umpannya lebih responsif. Salam kenal dengan Pak siapa ini, Mak? Wawan, Pak. Pak Wawan. Nah, dengan ini Pak Sinten? Agus. Pak Agus. Dengan kita Iwan Jaya Solo. YouTube bikin vlog buat di YouTube itu, Pak. Oh. Nanti bisa dikeluar di YouTube, keluar di dilihat di YouTube itu ya, Pak? Iya. Buat video hiburan gitu, Pak. YouTube-nya apa, Pak? YouTube-nya nama kita channelnya Iwan Jaya Solo. Oh, Iwan Jaya. Salam kenal ya, Pak. Kita jalan-jalan sore Kota Solo. Kota mana ya? Pokoknya jalan-jalan bikin vlog buat kenang-kenangan dan untuk para pemirsa Iwan Jaya Solo yang melihat konten kita. Ya, semoga laris, Pak. Semoga laris. Ayah dagang ini. Semoga dapat ikan banyak. Ya kita seringnya kontennya di pasar-pasar, Pak. Oh, pasar-pasar. Pasar pakaian cewek. Oh, pindah sungai ini ya. Ini adiknya juga loh, Pak. Pintar mancing loh, guys. Hobinya mancing ini adiknya. Dekat-dekat sini Pak rumahnya, Pak. Saya jauh, Pak. Tunggu, Pak. Saya Palur. Oh, Palur, guys. Kita Semanggi. Kalau saya depan sini. Oh, Paknya ini dekat depan sini, guys. Oh, salam buat tetangganya mau cari ikan di sini ya. Itu guide-nya, harus di sini. Orang sini ya, guide-nya ini ya. Oke, Pak, salam kenal ya dari kita. Oh, iya, siap. Kalau udah banyak nanti istrinya jangan lupa. Di Pak di mana sendiri, Pak, biasa? Kalau enggak dijual itu ya. Nanti kalau palit lepasin lagi. Ah, dilepasin lagi. Oke. Oke, oke. Oke, Pak, matur suwun info-infonya, Pak. Siap. Selamat menikmati ya keindahan alam Kota Solo. Monggo. Oke, guys, tadi udah ketemu sama pelancong atau tempat penikmat wisata di Bengawan Solo ini, di utaranya Tirtonadi. Semoga yang telah menikmati dengan adanya ini sangat bermanfaat, dengan ada taman, tempat lapangan terbuka untuk kita mencari inspirasi itu, gagasan ataupun melepas penat di waktu sore, kita bisa dengan berjalan-jalan sambil sama keluarga, sambil sama teman, bisa kita sharing-sharing tempat untuk mendapatkan inspirasi gagasan yang untuk kemudian harinya bisa menjadi yang lebih bagus. Oke, guys, sekian dari kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Oke, sekian. Thank you. See you next my video. Bye-bye.